begitu mematikan. Namun kali ini cobaan pertama dapatkan, sudah lakukan Heri Irawan. Masih mendatar saudara-saudara. Dari sisi kanan ada 15, mencoba bergoyang namun tidak mampu melewati set. Lemparan ke dalam dari Abal FC, ada nomor 7, Aidil Faizul kembali. Masih Faizul dijaga ketat nomor 26. Ada Aidil ke belakang, dia berikan kepada nomor 28, Fahrul Rozi. Heri gagal kembali saudara-saudara. Dari Abal FC, Suprianto melebar ke sisi kiri, ada Maulis Azharil, umpan jauh tapi lebih dekat kepada penjaga gawang Sukma Harisma. Perlu kesabaran dari khusus sebelah kiri, umpan tarik, mencoba kontrol nomor 7 kali ini, shooting dan masih mampu. Lakukan, mampu dihalau nomor 19, ada Fadlik, berikan, ada Haidir di sana mencoba, kembali Haidir, ke tengah dia, berikan kepada Fahrul Razi, kembali kepada Haidir, cukup santai permainan dilakukan oleh Abal FC, Fahrul Razi, kembali, ke tengah dia, 18, namun sayang sekali kontrol kali ini yang kurang sempurna, mampu dicuri nomor 14, dari Lokal FC. Abal FC kembali, berikan kepada Khairil, masih akan crossing masuknya, masih lemah saja sementara, mampu dikuasai oleh pemain belakang dari Lokal FC. Maulis Azharil salah umpan, jatuh di kaki lawan. Kali ini di sana beruntung ada Suprianto. Umpan jauh, Suprianto mencoba, 14 yang dituju, dapat hadangan yang ketat nomor punggung 5. Kembali 14, Budi Hartono, dua orang menghadang pergerakan dari Budi Hartono dan kali ini gagal serangan dari Lokal FC. Serangan balik, Abal dari sisi kiri, umpan ke tengah, ada Heri. Masih Heri berbahaya. Haidir kembali, shooting keras. Tilap murah. Wei, turun peringkat. Heri, oh, tendangan keras coba dari Heri, namun masih kurang tepat. Dari Lokal FC ke belakang, dia kerjasama nomor punggung 2, kembali kerjasama Suprianto. Masih Suprianto mencoba mengejar, berbahaya kali ini. Apa yang terjadi? Gol! Aidi Suganda kali ini menerima umpan jauh, seorang diri berhadapan dengan penjaga gawang Sukma Harisma. Lokal FC menghasilkan gol. Tendangan gawang sudah lakukan Teguh Badios. 18, heading bola kerjasama nomor 3, ada Askar Ansori. Lokal kali ini kembali terupas coba diberikan, namun sayang sekali mampu dipotong pergerakan bola. Ada nomor punggung 18, umpan pendek sisi kiri, tidak sama kembali Dian Pastori, umpan ke depan mencoba menusuk nomor punggung 11, ada Faisal Tanjung, umpan crossing nomor punggung 7 berbahaya. Namun kali ini
masih kurang lengket tangkapan dari Sukma Karisma. Beruntung mampu ditangkap kembali, lempar saja ke sisi kanan, di sana berdiri bebas ada Faizul. Pelan saja berikan kepada Khaidir, Muhammad Khaidir ke belakang, Faizul kembali mendatar dari awal FC, dari kaki Fahru Rozi kepada masih Khaidir. Lain sekali, wow, ternyata umpan maksudnya tadi ke tengah, masih mampu dipotong kembali, gagal serangan dari awal FC. Fadli 17 yang ini sedikit kebingungan rupa-rupanya, kali ini mampu halau kembali, jatuh di kaki nomor 8, melebar jauh ke sisi kiri, mencoba mengontrol bola dari Abang FC, tarik dan beruntung gerak refleks dari si tubuh gempal Teguh Badios sudah lakukan, tanduk bola Teguh kali ini. Tidak disangka, walaupun bertubuh gempal namun pergerakan refleks luar biasa. Dua kali penyelamatan gemilang dalam waktu 1 menit. Serangan balik 16 mencoba menerobos. Gagal, saudara-saudara. Kali ini, oh, salah pengertian saudara. Dua pemain dan satuan cuma lakukan. Di sana ada nomor 27. Kerjasama dia, 15. Faizul tarik ke tengah kembali. Tandukan yang terjadi kemudian di kotak ke-16. Dan berhasil kali ini. Oh, semakin seru, semakin menarik. Gol terjadi. Bron, ajak temennya belakangan, Bro. Tegur, baju dia. Tegur pengawas tadi. Pemain, Mundi, pemain. Tanduk bola 19, umpan ke depan. Coba dikontrol, di sana ada Suprianto, mampu dicuri. Ada nomor 28, mencoba mengejar di sana. Beruntung di sana ada nomor 25. Halau bola, belakang dia. 15, umpan ke sisi kanan, di sana ada Khaidir. Jauh ke depan, 17 yang dimaksud, namun kali dengan keras, jauh, mengarahkan kepada nomor punggung 9. Aidi Suganda, sang pencetak gol, masih jadi rebutan. Ternyata pelanggaran. 14, masih berputar-putar, terlalu lama menguasai bola kali ini. Serangan balik cepat dari sisi kiri. Baik sekali pergerakan. Ada 17. Melebar berikan kepada Faizul. Masih Faizul. Mampu diblok saudara. Aidir kembali. Salah umpan dia. Coba nomor 6 mengejar. Maksudnya tadi memberikan. Suprianto. Umpan ke tengah kerjasama nomor 16. Sayang sekali dan cukup santai memberikan umpan sisi kiri Adnupan Yogi. Dian Pastari kali ini bersama dengan Harry belakang kembali 19 Fadli bersama Okta Irawan, maksudnya dari sisi kiri kembali umpan tarik dan oh terlampau jauh, mencoba dikejar kembali, berikan kepada nomor 8 kembali Haidir. Faizul arahkan bola jauh ke sisi kiri, namun kali ini tangkapan yang begitu. 19 ditanduk saja saudara-saudara. Lima belas arahkan kepada Budi Hartono, mencoba mengejar nomor 11 namun terlampau deras. Abal FC gagal serangan yang dibangun, kuasai kali ini Teguh Badios. Masuk baju kan besi sekarang.
kartu si anu baru si berhenti ya. Anongin aja dua. Ini ya. Baik boleh ampun. Baik boleh ampun ya. Informasi pada si. Mas, mau lihat senaril? Umpan jauh coba diberikan akan kepada nomor punggung 6. Namun mampu dicuri dengan baik nomor punggung 3. Dari kapal FC, Aksar Ansori pendek saja saudara. Kembali arahkan ke depan. 17 yang dimaksud. Mampu dipotong kembali. Di sana berdiri ada nomor 6. Lepas. Kuasaan bola yang baik dari Abal FC. Baik sekali umpan yang dilakukan. Mencoba kali ini. Ada Faizul. Sayang sekali tidak mampu diterima dengan baik oleh Harry. Ada nomor 28. Sudirman. Pendek saja Sudirman. Arahkan ke sisi kiri. Dari lokal FC. Nomor punggung 15. Apa yang terjadi tersi? Faizul. Jatuh di kaki nomor punggung 12. Ada Suprianto. Berikan ke sisi kanan di sana. Ada Rajen Rajais. Handupan Yogi. Jauh ke depan. Mencoba arahkan ke sisi kiri kembali. Ada 17 datang membantu. Kembali ada nomor 3. Aksar Ansori. Aksar Ansori. Arahkan kepada Okta Irawan. Shooting keras. Masih membentur. Sudah dilakukan namun masih terlalu melebar. Agubadios. Menyisakan satu pemain nomor punggung 8 oleh lokal FC. Dihadang dengan ketat begitu banyak pemain-pemain belakang dari Abal FC. Sudah lakukan Harry. Sapuan dilakukan oleh Harry Irawan. Ada sang kapten sebelasan. Tidak ada kawan. Nomor punggung 5. Kerjasama yang apik pemain-pemain dari Abal FC. Faizul. Jauh ke tengah. Berdiri bebas. Pemain nomor punggung 11. Ada Faisal Tanjung. Ke belakang. Dari Abal FC ke tengah. 17 mencoba mengontrol namun gagal kembali. Baik sekali pergerakan dilakukan. Ansori tarik ke tengah kembali. Heading bola 17. Baik sekali umpan ke depan. Di sana berdiri nomor 9. Apa yang terjadi? Offside. Tendangan bebas nomor 8. Lebih mengarah kepada penjaga gawang, Agubadios. Heading bola, apa yang terjadi ternyata Faizul. Tengah dia berikan umpan ke dalam punggung 5. Ada 18 menyambut bola ke sisi kiri dari Abal FC. Umpan berikan kepada nomor 17, ada Okta Irawan. Masih Okta Irawan mencoba umpan ke tengah. Oh, salah langkah rupanya nomor 8. Di sana ada nomor 7. Berbahaya kali ini. Pelanggaran yang dilakukan mendekati garis 16. Tentu ini sangat berbahaya. Bagian rupa-rupanya Faisal akan menjadi eksekutor.
masih membentur dinding kokoh dari pemain-pemain belakang lokal FC. Lokal kali ini ada Suprianto. Umpan ke depan arahkan kepada nomor punggung 9, nomor punggung 8 maksud kami. Namun tidak mampu melewati kokohnya lini pertahanan dari Abal FC. Jauh ke sisi kiri, Aksar Ansori. Ternyata Suprianto mencoba kali ini. Namun apa yang terjadi? Pelanggaran. Kawan, kalian tua viral. Abal FC anduk senja bola, namun jatuh di kaki lawan. Ada nomor 6 mencoba mengejar kali ini. Apa yang terjadi? Handsball rupanya pemain belakang dari Abal FC. Siap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mampukah kali ini menambah keunggulan? Dengan cukup santai Sukma Karisma, Aksar Ansori sudah lakukan kembali kepada ternyata offside kembali. Okta di sana. Masih Okta, kerjasama yang baik dengan nomor 2 ada Faisal kembali. Mencoba memberikan umpan tarik namun sudah ada Khaidir. Namun kembali mampu dihadang dengan baik, ada sang kapten ke sebelah sana. Berbahaya kali ini. Satu lawan satu, ada nomor 8 mencoba melakukan tendangan keras. Namun dengan cepat kali ini dibalas oleh penjaga gawang, arahkan bola kepada Khaidir. Di sana ada nomor 15, ada Faisal kembali, Khaidir kembali. Ada Suprianto, offside kembali. Kembali oleh pemain belakang, namun mampu dicuri. Ada nomor punggung 7, ada Khaidir terjatuh, saudara. Bukan pelanggaran. Dengan kaki kidal, arahkan kepada nomor punggung 8, menyisakan satu pemain di sisi kanan. Masih coba terupas diberikan kembali kepada nomor punggung 9, namun gagal, saudara. Mampu diintersep dengan baik, ada nomor punggung. Arahkan kepada nomor punggung 10, bukan offside. Andika dan kembali saudara-saudara. Terjatuh saudara-saudara. Kesempatan emas tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Andika. Sayang seribu sayang. Fahrul Razi merubah posisi berada di sebelah kiri. Arahkan kepada Faisal Tanjung. Bayang-bayangi ada nomor punggung 13 terjatuh Faisal Tanjung. Ending bola dari Abal FC ke kanan. Tidak ada kawan berdiri di sana. Di sana ada Andika kembali terlepas. Beruntung, di sana ada pemain kembali. Kali ini serangan cepat, namun begitu lugas, begitu taktis penampilan pemain belakang dari Abal. 15, angkat ke depan. Kali ini dengan cukup santai, Sukma Karisma. Penjaga gawang senior. Nomor punggung 4, keras. Faisal Tanjung, umpan tarik, baik sekali. 15, sayang sekali saudara. Serangan kali ini dibangun dari kaki nomor 16 melebar ke kanan. Coba terupas diberikan kepada nomor 9. Kembali saudara. Pas ke kanan berdiri seorang pemain nomor 7. Arahkan ke tengah. Namun kali ini kalah cepat. Faizul ke tengah dia, berikan kepada Fahrul Rozi, lebar ke kanan. Khaidir, Muhammad Khaidir, Dian Pastari, jatuh, kembali dikuasai Dian Pastari.
merubah alur serangan kali ini ke sisi kiri. Ada si Kidal berdiri di sana. Dan nomor punggung kelas ada Faisal. Kembali Faisal. Namun begitu cepat keluar dari sarangnya. Aidi Suganda terlepas penguasaan bola dari lokal FC. Ada 17, Okta Irawan. Baik sekali backheel tadi dari Heri Irawan. Masih Heri, lihat kawan. Baik sekali pergerakan dari Heri. Berbahaya kali ini. Angkat dan tanduk. Gol 2-1, 2-1. Papan skor kembali berubah. Suprianto, masih cukup Suprianto. Berikan kepada Andika Pratama. Berada di sisi kiri, dibayang-bayangnya ada nomor punggung 18 di sana. Dian Pastari, kembali Andika! Ho-ho!